MG City EV, saudara kembar Wuling Air EV segera hadir di Indonesia. Lalu berapa harganya? Simak video berikut. Second chance, you take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sepertinya Wuling Air EV akan segera mendapatkan saudara kembarnya, namun untuk pasar India. Sama seperti kisah Almas di negeri Martabak yang berganti nama menjadi MG Hector, Air EV ala India tidak akan menyimpan lencana 5 berlian dan menggantinya dengan MG. Dilansir dari Autocar India, lencana Air EV akan diubah menjadi MG City EV. Kami mencari peluang untuk menciptakan segmen kami sendiri dan menawarkan solusi mobilitas perkotaan yang unik dengan EV baru kami di segmen entry level, kata Rajiv Chabba, Direktur Pelaksana dan Kepala Pemasaran, MG Motor India. Ia mengatakan mobil listrik kompak ini akan hadir dengan fitur tambahan seperti instrumen cluster 10,25 inci dengan head unit touchscreen berukuran sama. Kurang lebih sama dengan tipe Air EV Long Range. Selain itu, Chabba mengatakan pihaknya akan menggunakan beberapa teknologi terkini yang menghubungkan pengguna langsung dengan mobil melalui smartphone. Ini juga memiliki fungsi rem parkir elektronik dan beberapa teknologi canggih lainnya. Sebagai kembaran dari Cikarangi Wuling EV, City EV juga menggunakan platform Global Small Electric Vehicles, GSEV. Konsentrasi komponen dalam negeri di India adalah 60% lokal. Persentasenya bahkan lebih tinggi dari Air EV, yang dikatakan lebih dari 40%. Target kami pasti hingga 60% nilai tambah komponen lokal saat memulai produksi kendaraan listrik baru, kata Chabba. Selain itu, menurut Chabba, tingginya kandungan lokal mobil listrik ini menjadi salah satu kunci untuk mengurangi ketergantungan impor dalam jangka panjang. A brand new dance, I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we my mind, and some days it's hard to find the reason.
Salah satu komponen utama yang diproduksi secara lokal adalah baterai, di mana MG Motor bekerja sama dengan Tata Autocom untuk memenuhi kebutuhan baterainya. Wuling Air F tentu menjadi fenomena baru di dunia mobil Indonesia. Mobil listrik ini membuat sejarah sebagai mobil ekologis dengan harga termurah. Dengan label harga yang ditawarkan, tidak heran Air F mendulang antrean inden yang cukup tinggi. Meski kami belum menerima informasi resmi dari Wuling tentang pivot Air F, ada satu fenomena menarik yaitu Air F mulai merambah di kalangan non-car dealer, yakni pedagang. Kami menemukan setidaknya dua listing baru Wuling Air di negara bagian yang dipasarkan melalui media sosial Instagram. Yang pertama adalah akun Instagram @weekend.garage yang menjual Galaxy Blue Wuling Air F. Diketahui bahwa harga jual mobil ini adalah 335 juta rubel. Dalam kondisi hampir baru, mobil ini dikatakan memiliki 10 km di atasnya untuk tujuan pengiriman saja. Penawaran Air EV adalah varian tertinggi, yaitu long range, tetapi tidak memiliki wall charging. Kemudian akun lainnya adalah @aldi_sas. Disebutkannya, mobil ini masih baru, berwarna putih dan dibanderol dengan harga 330 juta rupiah. Second chance, you take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada penggemar Car 2 Channel yang sudah mau bergabung sebagai pelanggan dan mau mendukung channel kami ini. Suatu kehormatan untuk Anda semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Beri kritik dan saran pada kolom komentar guna perbaikan channel ini. Selain perbedaan warna, mobil ini memiliki spesifikasi yang sama dengan mobil yang dijual oleh @weekend.garage, namun dilengkapi dengan wall charging adaptor. Sebagai perbandingan, APM memasarkan Wuling Air F dalam kondisi baru dalam 3 versi. Standard range dijual seharga 238 juta rupiah, long range seharga 295 juta rupiah dan long range dengan charging stick seharga 311 juta rupiah, harga Jakarta. Working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Someday,
Thank you.